Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'udhiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dimuliakan, lagi sekali kita bersyukur kepada Ilahi yang telah memberikan kesempatan pada petang yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita dirahmati Allah dan semoga pertemuan kita akan menambahkan lagi kekuatan iman kita yang bakal kita terjemahkan dalam bentuk amal ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan pada petang ini kita masih meneruskan kajian surah yang ke-44 iaitu surah Ad-Dukhan. Dan seperti yang sama-sama kita maklumi, Ad-Dukhan bermaksud asap ataupun kabut. Dan insyaAllah pada petang yang bermula ini kita mulakan dari ayat nombor 30 insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walaqad najjayna bani Israel minal azabil muhin min Fir'aun innahu kana aliyan minal musrifin. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Inna haulai layakulun in hiya illa mautatuna al-ula wama nahnu bimunsharin fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin ahum khairun am qawmu tubba'in wal-lazina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan am maulan syai'a wala hum yunsarun illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Sadaqallahu al-azim. Ad-Dukhan 30 hingga ke ayat 42 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sombong dan salah seorang dari golongan yang melampaui batas. Sesungguhnya kami telah memilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa lain, dan kami telah memberikan kepada mereka antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Sesungguhnya mereka ataupun kaum musyrik itu benar-benar telah berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini sahaja, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Maka datangkanlah bapa-bapa kami kembali jika kamu orang-orang yang benar. Agar apakah mereka iaitu kaum musyrikin yang lebih baik ataupun kaum Tuba dan orang-orang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka kerana sesungguhnya
mereka orang-orang yang berdosa. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang antara kedua-duanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan kedua-duanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan, iaitu hari kiamat, merupakan waktu yang dijanjikan bagi mereka kesemuanya. Hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Mereka sesungguhnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baginda diutus ke bumi Mesir kepada Fir'aun dan kuncu-kuncunya, yang baginda telah berdepan dengan cubaan yang besar ketika Fir'aun telah mengeluarkan pelbagai hukuman ke atas Bani Israel. Antaranya, anak-anak lelaki dari kalangan Bani Israel dibunuh dan anak-anak perempuan dari kalangan mereka dijadikan sebagai hamba sahaya. Begitulah azab di dunia sebelum manusia meninggal dunia. Kadangkala azab yang menimpa manusia di dunia itu amat dahsyat sekali. Andai kata kita tidak bersabar, maka di dunia sudah susah, di akhirat lagi susah. Kita rugi di sini dan di sana, kita rugi di alam sini dan alam sana. Paling kurang biarlah kita beruntung di sana, sebab di sana lebih baik dan kekal abadi. Itu paling kurang. Namun yang kita kejar berpandukan Al-Quran ialah kebaikan di sini dan di sana. Kita disuruh mengejar hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Kita mau kesenangan di dunia dan juga kesenangan di akhirat. Jangan kedua-duanya tidak dapat kita capai. Lantas bagi kalangan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Allah Musa, mereka diuji dengan dahsyatnya di dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemenangan dan pertolongan kepada mereka. Dan itulah yang telah kita bacakan tadi, bermula ayat nombor 30, di mana Allah mengatakan, kami selamatkan Bani Israel daripada siksaan yang menghinakan, dan sekaligus mereka akhirnya dapat merentasi lautan, iaitu Laut Qulzum. Dan di belakang mereka ketika itu ada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Mereka datang untuk menghancur dan membunuh Nabi Allah Musa, Harun dan juga Bani Israel. Tetapi Allah ada. Allah akan memberikan pertolongan pada hamba-hambanya yang ikhlas jika mereka benar-benar ikhlas dan mereka benar-benar hidup mengabdikan diri kepada Allah. Itulah pengajaran penting pada kita. Jangan kita fikirkan bahawa dunia ini dunia yang dihamparkan permaidani merah kepada kita. Semua kita pasti diuji dengan kesusahan. Jika anda dan saya belum diuji, jangan seronok sangat, sebab ujian akan datang juga akhirnya. Dan seringkali ujian yang paling-paling mencabar bagi kita manusia ini ialah ujian yang berkaitan dengan dunia. Ujian yang berkaitan dengan dunia seperti kesakitan yang dahsyat, kemiskinan, kematian orang-orang yang selama ini membela dan membelai kita dan seumpamanya. Sebab itu bila kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain, terutamanya ayat-ayat yang terdapat dalam surah-surah yang awal yang dikaji 10 tahun dahulu dalam kelas kita seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu penegasan daripada Allah. Dan Allah menggunakan ungkapan pasti,
Walana beluan nakum, kamu garanti, kamu pasti akan kami cuba. Kamu garanti, kamu pasti akan kami uji. Ujiannya berbagai bentuk. Ujian pertama kata Allah, minal khauf. Kamu akan diuji dengan ketakutan. Takut kematian, takut kehancuran, takut diserang, takut peperangan, ketakutan. Kamu akan diuji dengan ketakutan sepertinya menipu ke atas rakyat Palestin, Iraq, Afghanistan, Chechnya dan sebagainya. Kita juga akan mendapat ujian itu mungkin tak berapa lama lagi. Itu pasti kata Allah. Kamu hanya menanti semua itu. Kamu garanti akan diuji. Sebab itu seringkali kita bicarakan tentang persiapan diri. Sebelum datang semua itu, jangan leka, jangan alpa, jangan lalai. Sebab Allah telah mengatakan itu garanti. Palestin telah diuji, kamu belum, tapi kamu tunggu. Masanya akan sampai pula bagi kamu akan disembelih seperti mereka. Jadi kamu garanti akan diuji pertama dengan ketakutan. Minal khauf. Ujian yang kedua, waljuk dan kelaparan. Jika kita belum diuji dengan kemiskinan, kelaparan, kita belum hebat lagi iman. Orang yang pernah diuji dengan wang tidak begitu ada, dia telah lalui proses itu. Tapi jika selama ini anda hidup senang, maka tunggulah jom. Sebab bila diuji susah, baru kita kenal siapa kita. Bila kita pernah diuji dengan kemiskinan, baru kita kenal siapa kita. Itu ujian kedua. Kemudian yang ketiga ialah kematian-kematian. Orang yang rapat dengan kita mati di saat kita tidak menjangka kematiannya. Anak-anak kematian ibu bapa yang membela-membelai mereka mati, meninggalkan mereka, hiduplah kamu seorang-seorang. Itu pasti datang. Dan yang keempatnya, kamu akan diuji dengan kekurangan harta benda. Tak cukup duit nak bayar hutang, tak cukup duit nak beli itu dan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu semua saya kaitkan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Sebagaimana umat dahulu diuji, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji. Sebab itulah, persiapkan diri kita dengan keimanan, ketakwaan, ilmu, ibadah dan seumpamanya. Sebab ketika diuji, semua itu merupakan kekuatan yang akan memberikan kejayaan dan kemenangan kepada kita. Dan ayat yang saya bacakan tadi ada penghujungnya. Penghujungnya ialah firman Allah yang berbunyi, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikan kabar gembira. Jadi di sebalik ujian ada kabar gembira. Itulah perencanaan Allah. Bila umat Islam diuji, ada kabar gembira selepas itu. Maksudnya ada jalan keluar selepas itu. Ada kegembiraan selepas itu. Tapi bagi siapa? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Sabar tidak bermaksud menyerah kalah. Tapi sabar bermaksud menerima realiti. Ujian tetap ujian, terima ia dengan baik. Redha dengan apa yang Allah berikan. Dan pada ketika yang sama berusaha untuk membetulkan keadaan berlandaskan syariat. Maka jika itulah yang kita lakukan, Allah memberi jaminan ada kabar gembira kepada orang yang sabar seperti itu. Inna ma'al usri yusra. Selepas susah akan datang senang. Itulah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sewajarnya meningkatkan motivasi diri kita dan menambahkan azam kita untuk membina kekuatan hari ini sebelum datang kesakitan dan ujian besok. Jika hari ini kita tertawa, peringat-ingatlah
masa menangis begitu hampir sekali. Jadi ketika sedang tertawa, jangan sampai lupa daratan. Ketika hari ini kita sedang kenyang, jangan lupa waktu lapar begitu hampir. Itu semua janji Allah yang kita tak boleh lari daripadanya. Yang perlu kita lakukan ialah persiapkan diri. Maka Allah mengatakan orang yang baik dahulu pun diuji. Nabi Allah Musa diuji, Nabi Allah Harun diuji, Bani Israel diuji, diuji dengan Fir'aun dan puncu-puncunya. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Itu berita gembira. Allah berikan kemenangan kepada mereka, wanan China. Dan sesungguhnya pada ayat 32 Allah menceritakan tentang Bani Israel dan Allah mengatakan sesungguhnya kami telah pilih mereka itu, iaitu golongan Bani Israel, atas bangsa-bangsa yang lain. Ini kenyataan besar bahawa golongan Bani Israel mengatasi bangsa-bangsa lain. Tetapi kita perlu ingat ketika Allah menyatakan kenyataan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi diutus. Ketika Allah menyatakan ini kepada Nabi Allah Musa dan Bani Israel, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dibangkitkan lagi. Lantas ia bermaksud Bani Israel kemuliaannya mengatasi bangsa-bangsa lain ketika itu. Dan ini Allah sebut di banyak tempat. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat tentang nikmat yang ku berikan kepadamu dan antaranya aku lebihkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Tetapi golongan Yahudi hari ini berpegang dan beriman penuh keyakinan dengan kenyataan Allah itu, dan mereka mentafsirkannya sebagai pemberian yang kekal abadi. Maksudnya mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa sampai hari kiamat. Kenyataan Allah bahawa bangsa Yahudi sebaik-baik bangsa memang betul. Tetapi sebelum ini dan selepas Nabi Muhammad SAW diutuskan, maka sebaik-baik umat ialah kita. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, berdasarkan Ali Imran 110. Kamu ini siapa pula? Kamu yang merupakan sebaik-baik umat, siapa pula? Kamu umat Nabi Muhammad. Jadi kita mengambil alih kemuliaan Bani Israel. Itu yang mereka tak suka. Sebab itu mereka masih nak berpegang mengatakan bahawa Tuhan Allah telah memberikan kepada Yahudi dan Bani Israel kemuliaan. Kami bangsa yang terbaik, tidak ada lebih baik daripada kami. Sebab itulah Palestin mereka kotak-katikkan, pasti sampai bila-bila. Dan sudah pasti orang Islam akan terus bertembung dengan Yahudi, sebab itulah keyakinan mereka. Sebab itu Hamas dengan perjuangan Islamnya mengambil sikap seperti yang kita faham sekarang. Sebab perjuangan Yahudi, perjuangan berdasarkan agama. Mereka pegang kitab dan itulah yang hendak kami laksanakan berdasarkan kitab. Jika anda hendak melihat satu perjuangan bangsa yang perjuangannya berdasarkan agama, bangsa itu bangsa Yahudi. Bangsa Melayu tidak memperjuangkan agama. Bangsa Melayu memperjuangkan bangsa, sehingga kadang-kala menjadi bangsa. Maaf cakap, bangsa Yahudi memperjuangkan agama. Itu kalam Tuhan, itu kami perjuangkan. Bab salah betul itu lain, tapi itu agama kami. Kita ni umat yang terbaik, tapi kita tidak berjuang ikut agama. Dan jangan lupa satu di antara kenyataan yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, Yahudi dan Nasara, ialah bumi yang Tuhan berikan kepadamu ialah bumi daripada sungai Nil ke sungai Eufrates.
daripada Mesir sampai ke Iraq. Dan sekarang bumi yang dikuasai Israel ataupun Yahudi belum lagi sampai ke Mesir, ke Lembah Nil. Belum lagi sampai ke Iraq. Sebab itu memang telah kita jangkakan Amerika akan serang Iraq. Sebab dalam Bible itulah kenyataannya bahawa Yahudi kena miliki tanah Sungai Euphrates. Jadi mesti Iraq akan diserang. Pernah itu berlaku. Dan sudah pasti selepas ini Syria akan diserang. Dalam proses hendak berlaku. Itu semua pasti berlaku sebab mereka beriman dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan lebih penting, Yahudi mengatakan bahawa kemuncak kejayaan mereka ialah mereka menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis. Sebab itu sekarang mereka korek terowong di bawah, telah menggegarkan Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis kan. Dan mereka katakan, oh ini tak ada apa-apa pembaikan. Dalam bahasa Inggeris, this is just a renovation, a normal renovation. Bukan renovasi, bukan pembaikan. Mereka nak runtuhkan masjid sebenarnya. Sebab itu disebutkan dalam kitab mereka. Mereka kena kuasai Baitul Maqdis, barulah mereka berjaya dalam erti kata yang sebenarnya. Apa kaitan pula dengan Amerika ataupun puak-puak Kristian? Puak-puak Kristian pula meyakini berdasarkan Bible, selepas Yahudi menguasai Baitul Maqdis, selepas itu baru Nabi Isa akan turun. Dan selepas Nabi Isa turun, dia akan memerintah dunia selama satu alaf ataupun 1000 tahun. Dan mereka namakan alaf Nabi Isa itu the happy millennium. Satu alaf penuh kebahagiaan, keceriaan. Dan Nabi Isa akan mengkristiankan Yahudi, mengkristiankan semua bangsa lain. Dan Nabi Isa tidak akan turun jika Yahudi belum menguasai Baitul Maqdis. Sebab itu George Bush, Amerika, Tony Blair, UK dan sebagainya, mereka hendak tolong Yahudi sebab Bible mengatakan hanya selepas Yahudi kuasai Baitul Maqdis baru Jesus Christ akan turun. Cuba anda lihat perjuangan mereka itu mengikut kitab. Perjuangan pemimpin Islam meminggirkan kita. Siapa akan menang? Beritahu saya. Yang akan menang bukan umat Islam jika keadaan kita seperti ini. Yang akan menang ialah Yahudi dan Nasrani. Dan dalam kitab mereka disebutkan bahawa yang akan menjadi penghalang kepada usaha mereka ialah satu golongan, iaitu umat Islam. Sebab itulah Islam diserang dengan dahsyatnya. Dan sebab itulah seorang pemikir barat nama Samuel Huntington telah menulis satu kajian, dan kajian ini dipegang oleh Rumah Putih, White House Amerika. Tajuk kajiannya adalah The Clash of Civilization, pertembungan tamadun. Dan pertembungan itu ialah antara tamadun Islam dengan tamadun barat. Kita berada di era itu. Sebab itu saya peringatkan pada kita selalu, hidup kita bukan semakin senang selepas ini, semakin susah, semakin mencabar. Ia bukan kenyataan yang seronok untuk kita katakan, tapi ia kenyataan yang perlu kita sebutkan. Sebab sekarang ia sedang melanda. Sebab itu Islam akan terus diserang, akan terus dikotak-katikkan, umat Islam akan terus disembelih. Sebab umat Islam dikenal pasti sebagai penghalang kepada pencapaian cita-cita Yahudi dan Nasrani. Jadi, apa perlu kita buat? Sebelum kita bicarakan apa perlu kita buat, mari kita kaji Quran dulu. Dan selepas itu kita faham apa perlu kita buat. Maka bangsa Yahudi diberitahu Allah dalam surah Ad-Duhan ayat 32, kami telah pilih kamu di atas bangsa-bangsa lain ketika itu.
dan kami telah memberikan kepada mereka, dan antara tanda-tanda kekuasaan kami ialah kami berikan kepada mereka nikmat yang nyata. Sebelum ini, anda masih ingat surah Al-Baqarah? Allah berfirman, wazallamna alaihim al-ghamam, kami naungi mereka dengan awan. Sayang sungguh Allah pada mereka. Mereka berjalan di padang pasir, panas terik. Masa itu payung Taiwan belum ada. Payung Taiwan belum ada. Payung Tok Wan Malaysia pun belum ada. Mereka berjalan di tengah padang pasir yang panas terik. Allah bawa payungnya dalam bentuk awan, menaungi mereka. Begitu istimewa bangsa Yahudi ini sebelum kita. Allah hantar ghamam, awan, seperti payung bagi mereka, menaungi mereka dari panas mentari. Dan kemudian tak kalah dapat payung berbentuk awan saja, ni pokok lapak ni macam mana cerita? Yahudi kata kat Tuhan, ni pokok kosong ni macam mana cerita? Allah kata, jangan bimbang, kami turunkan kepada mereka manna wassalwa. Allah berikan kepada mereka manna dan salwa. Sedap namanya. Betul, setengah orang Melayu dia kira sedap ya. Buh nama anak manna, buh nama anak salwa. Manna ialah manisan dari langit, salwa burung puyuh. Salwa ini seekor burung seperti burung puyuh. Itu salwa. Maka Allah berikan pada mereka manisan, dan Allah hantarkan burung puyuh yang mudah untuk mereka sembelih. Istimewa sungguh bangsa Yahudi ini sebelum kita. Allah hantar awan, turun manisan dari langit. Masya Allah, tak payah susah payah buat sirap. Turun sirap dari langit. Protein tak ada, burung puyuh datang makan. Sirap ada, karbohidrat ada, protein dah ada, silakan. Tapi mereka kufur. Kesannya mereka mendapat pahala yang dahsyat. Dan di akhir zaman Allah berikan peluang yang kedua kepada mereka dengan terbinanya negara Israel. Dan jika mereka kufur lagi sekali, kehancuran yang menipu mereka seumur hidup. Dan sekarang mereka sedang kufur. Cuma mereka belum hancur sebab umat Islam berperangai seperti mereka. Yahudi akan terus menang sebab orang Islam berperangai macam Yahudi hari ini. Kaki tipu, kaki pembohong, macam pokok Yahudi. Sebab itu kita tak akan menang dengan mereka sampai perubahan drastik berlaku pada umat. Kita tak tahu perubahan drastik itu macam mana akan berlaku. Adakah tsunami akan datang lagi teruk? Adakah gempa bumi akan meningkatkan lagi serangannya? Puting beliung akan serang mematikan orang-orang yang kufur? Kita tak tahu. Yang kita tahu, ujian datang bertubi-tubi. Dengan tsunami, dengan gempa bumi, puting beliung, banjir mengejut. Macam berlaku kat JB baru ni, tak pernah dijangka, tiba-tiba yang tak dijangka datang, tambah yang dijangka. Apalagi selepas ini, Allahu'alam bisawab. Yang pasti dia akan terus datang sampai umat Islam bangun dari tidur mereka. Jadi semua itu merupakan rentetan yang pasti berlaku. Dan seterusnya Allah menceritakan tentang golongan Quraisy, kafir musyrik di Mekah. Di zaman Nabi, Nabi diuji dengan mereka. Orang Quraisy mengatakan, kita mati sekali saja, lepas mati tak hidup semula. Nabi Muhammad membawa konsep yang berbeza. Kematian ini satu transit, satu peralihan masa, peralihan tempat. Kemudian kita akan hidup dalam dimensi baru. Bekalan hanya boleh kita bawa
bekalan hanya boleh kita sediakan di kehidupan yang pertama. Kehidupan yang kedua, kita bawa bekalan dan hasilnya. Itu konsep Islam dalam kita bicarakan tentang kehidupan. Orang Quraisy berkata tidak, mati tak hidup semula. Justru hidup ini kita buat apa kita suka. Apa salahnya kita ikut nafsu? Sebab ini saja peluang untuk ikut nafsu. Apa salahnya kita buat apa yang kita suka? Sebab ini saja peluang untuk buat apa yang kita suka. Tak ada peluang kedua. Sikap itu melahirkan manusia yang simpang siur. Konsep Islam melahirkan manusia yang berhati-hati. Sebab apa yang kita buat sekarang, balasannya akan kita perolehi besok. Maka ia lebih sesuai dengan sebuah kehidupan yang bertamadun. Dan akhirnya mereka cabar Nabi. Jika betullah orang mati hidup semula, datangkan bapa-bapa tok nek kami yang dahulu, kami nak tengok. Mereka cabar Nabi. Tapi ada benda Allah tak kabulkan. Sebab jawapannya boleh kita fikirkan. Selepas mereka bertanya, mereka cabar Nabi banyak kali dengan persoalan yang sama, hidupkan semula bapa-bapa kami, Allah turunkan wahyu. Allah berkata, suruh mereka lihat padang pasir yang kering kontang. Tidak ada pohon sama sekali di padang pasir itu. Tiba-tiba hujan turun. Selepas hujan turun, tiba-tiba ada tumbuhan pula di tanah yang kering kontang itu. Itu biasa saja mereka lihat, sebab mereka seringkali merentasi padang pasir. Mereka tahu itu benar. Katakan kepada mereka, wa kadzalikan nusyur, begitulah kebangkitan hari kiamat. Dari tiada menjadi ada. Berhubung dengan kamu lagi senang, kamu sudah ada, mati tapi ada. Nah, hidupkan sesuatu yang telah ada lagi senang. Sedangkan di padang pasir, dari tiada jadi ada. Itu bentuk tumbuh-tumbuhan. Demikianlah hari kebangkitan. Fikirkan. Sebab Allah takkan kabulkan permintaan mereka untuk didatangkan, dihidupkan semula datuk nenek moyang mereka yang terdahulu. Itu takkan Allah kabulkan. Ini aspek iman. Lantas mereka terus kumpul. Walaupun kemudiannya ramai juga yang beriman bersama-sama Nabi SAW. Maka pada ayat nombor 37, Allah berikan ancaman pada kafir Quraisy. Kamukah lebih baik ataupun kaum Tubak dahulu? Allah sebut khusus Tubak. Ayat itu memang ditujukan pada Arab, dan Tubak berkaitan dengan Arab, dan Arab paling kenal siapa Tubak. Tubak ialah raja-raja agung yang pernah menguasai benua Arab di sebelah selatannya, dan pusat mereka di Yaman. Mengikut Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, jika nak kita bandingkan kekuatan dan kekuasaan Quraisy dengan Arab Tubak sebelum mereka, Arab Tubak 100 kali lebih hebat daripada Quraisy. Begitu kenyataan Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi Quraisy ni mengada, oh kami hebat. Allah mengatakan Tubak itu lagi hebat daripada kamu, tapi hancur juga. Yang kamu ni rasa kamu besar, sedangkan yang lagi besar sudah hancur. Mengapa mereka hancur? Ada sebab. Innahum kanu mujrimin, mereka orang-orang yang berdosa. Itulah yang saya rasakan penting untuk kita fahami dengan baik. Kehancuran ada sebabnya. Bila Allah hancurkan sesuatu umat ataupun kaum, ada sebabnya. Mereka itu mujrimin. Mujrimin bermaksud berdosa. Itu yang kita kena jaga pada bangsa kita, kaum kita, umat kita. Bila kita bergelumang dengan dosa, bala akan datang. Kemuncaknya berlakulah kehancuran.
Kota Sodom dahulunya hancur disebabkan seks bebas. Kaum Samud hancur disebabkan mereka tenggelam dalam kemewahan yang melampau. Kaum Tuba hancur sebab mereka berbangga dengan kekayaan dan kekuasaan sehingga mengalpakan diri mereka daripada agama. Fir'aun yang berkuasa hancur bersama kaumnya, tenteranya disebabkan kekufuran. Nebuchadnezzar hancur dengan kekuasaannya disebabkan kekuasaan dan kekufuran. Namrud di era Nabi Allah Ibrahim juga hancur dengan kekuasaannya disebabkan kekufuran. Jalan ceritanya sama. Pelakon-pelakonnya saja berbeza. Jalan sandiwaranya sama. Pentasnya sama. Pentas dunia. Jalan ceritanya sama. Ceritanya tentang sebuah kehidupan. Pelakonnya berbeza. Di zaman Nabi Ibrahim, pelakonnya Namrud dan kuncu-kuncunya. Di zaman Nabi Allah Musa, pelakonnya Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Di zaman Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wasalam, pelakonnya ialah Abu Lahab, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Di era kita, sudah tidak ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang ada ialah pelakon-pelakon baru yang melakonkan semula perangai-perangai Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Dan jalan ceritanya sama. Akhirnya bila kita jadi mujrimin, wa'iyadzubillah, hancurlah kita. Bila orang bertanya kepada saya di radio, Dr. Daniel, adakah bangsa Melayu akan hancur? Soalan yang berani. Maka saya pun kena menjawab secara berani juga. Dr. Daniel, adakah bangsa Melayu ini akan hancur? Sedangkan hang tua berkata, tidak akan hancur. Tidak akan hancur Melayu di dunia. Tidak akan hilang Melayu di dunia. Itu firman Hang Tuah. Hang Tuah berfirman. Qala Hang Tuah. Qala Hang Tuah. Hang Tuah berfirman. Bagi bangsa Melayu ia macam firman. Hang Tuah berfirman. Takkan Melayu hilang di dunia. Apa pendapat Dr. Daniel? Saya tak ada firman. Saya gunakan firman Allah. Ya, bangsa Melayu akan hancur jika mereka menjadi mujrimin. Ya, bangsa Melayu ini akan hancur jika mereka menjadi mujrimin. Sebab Allah berfirman, kaum Tubak hancur disebabkan innahum kanu mujrimin. Mereka hancur sebab mereka pelaku dosa dan maksiat. Jika bangsa Melayu melakukan maksiat, kita menanti kehancuran. Jika kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemenangan kepada kita. Kita merupakan contoh bagi orang lain. Melayu takkan hebat kerana dia Melayu. Sebagaimana Arab tidak hebat sebab dia Arab. Tapi kehebatan semua disebabkan oleh Islam. Siapa Arab? Siapa kena Aus Khazraj? Siapa kena Quraisy sebelum ini? Siapa pun tak kenal. Arab dalam sejarah tak langsung dikenali. Yang orang kenali kehebatan Empire Rom, Empire Parsi. Siapa Arab? Tapi akhirnya Arab merupakan kuasa ketiga selepas Rom dan Parsi. Apa yang menyebabkan Arab kuat? Islam. Kemudian pedagang-pedagang Arab datang ke Malaysia, bawa barang-barang dagangan dan bawa Islam bersama-sama dengan barang dagangan. Di samping mereka menjual batu-batu arkid, menjual barangan-barangan termasuk minyak atar, mereka berdakwah. Melayu dahulunya masuk Islam dan dari situ bangsa Melayu dapat satu nilai yang baik. Maka bangsa Melayu pernah jadi hebat sebelum ini. Tapi andai kata bangsa ini jadi mujrimin, dia akan hancur. Sebab itu kita cukup bimbang dengan remaja-remaja kita di Malaysia hari ini. Cukup bimbang. Saya teringat perkataan kawan saya semalam. Dia tulis satu email. Saya baca emailnya.
bukan semalam, dua hari lepas dia nak pergi semayang jemaat. Kemudian dia bertemu dengan seorang remaja. Dia ingat remaja itu nak pergi solat, rupanya tidak. Dia cari pelanggan. Dia pun saja bertanya, saya memang nak cari satu rumah sewa. Dia kata boleh, boleh. Rumah kondo lagi baik. Bawa siapa pun tak apa. Boleh, bawa makwa pun tak apa. Ramai-ramai pun tak apa. Tapi pandai-pandai jagalah. Dia punya minda tu ialah dia nak sewakan kondo tu sebab yang bertanya itu bagi dia nak buat seks bebas. Mereka ini sebagai orang tengah. Ya, kawan saya tidak faham. Dia nak sewa untuk satu projek. Tapi cara anak muda itu jawab, dia tak faham sebab minda berbeza. Maka dia pun cuba korek rahsia baru dia faham akhirnya bahawa di situ memang biasanya remaja Melayu sewa untuk lakukan seks bebas. Jadi jika ada siapa pun tanya tentang nak sewa kondo, maka mereka faham nak sewa untuk seks bebas. Kemudian baru dia faham selepas dia selidik, baru dua hari lepas. Dahsyat. Apa jadi pada anak-anak kita akhirnya jika begitu budayanya, begitu berani sekali. Jadi itu satu bentuk mujrimin. Ya, bangsa Melayu akan hancur jika semua ini kita tak cegah. Sebab itu semua kita kena main peranan. Yang muda jaga diri, yang tua juga jaga diri, dan semua kita kena main peranan. Jangan hanya belajar untuk diri kita. Sebab bila azab menimpa, yang belajar pun kena. Yang belajar pun kena. 10 tahun dulu bila kita buka kitab Riyadhus Salihin di Sungai Nipong Besar, kita buka kelas 20 tahun dahulu, 10 tahun dahulu kita pernah buka seketika Riyadhus Salihin bagian mula. Dan kita bicarakan hadis nombor 2 daripada Aisyah, hadis sahih daripada sahih Muslim. Aisyah mengatakan, Nabi pernah bercerita padaku, satu ketika satu gerombolan tentera telah pergi ke Mekah untuk meruntuhkan Mekah. Allahu'alam, akan berlaku ke telah berlaku saya tak pasti, masih dikaji. Satu kumpulan tentera akan pergi ke Mekah, tujuan mereka nak runtuhkan Mekah. Dalam perjalanan, kata Aisyah, mereka berhenti di sebuah kota. Dan ketika mereka sampai waktu pagi, maka masyarakat di kota itu baru bangkit dari tidur dan ramai-ramai pergi ke kota sebab aktiviti perniagaan dan juga aktiviti-aktivitinya sesuai dengan kehidupan mereka. Di tengah jalan bertemulah tentera dengan masyarakat kota itu. Mereka berjalan seolah-olahnya bersama-sama tanpa mereka tahu niat tentera-tentera ini. Ketika itulah Allah turunkan bala. Maka kota itu hancur. Dan hancurlah bersama kota itu tentera-tentera dan masyarakat setempat. Itu perkataan Nabi. Masyarakat setempat yang tidak berniat seperti niat tentera pun hancur, semua tenggelam. Maka Aisyah, seorang wanita yang kritikal mindanya, dia dapat maklumat dan dia fikir radhiyallahu anha, dia tak mudah terima satu maklumat. Maka Aisyah terus bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa yang keluar tanpa berniat seperti niatnya tentera pun tenggelam? Yang tentera itu Allah tenggelamkan, itu mana sabar. Tapi masyarakat setempat yang hendak keluar berniaga, melakukan kerja-kerja harian, mereka pun tenggelam. Mengapa? Mengapa Allah timpakan semua selain tenggelam? Nabi kata, semuanya akan tenggelam bila bala timpa. Yang baik, yang jahat, kena sekali. Dan mereka kemudian dibangkitkan atas niat mereka. Yang akan menyelamatkan mereka, niat mereka. Di akhirat, yang berniat biasa nak berniaga, dia selamat. Yang tenteranya berniat nak runtuhkan Kaabah, dia dimasukkan ke neraka. Masing-masing mengikut niatnya. Itulah senario kita sekarang. Kita hidup dalam masyarakat yang mungkar merata-rata. Andai kata kita mendiamkan diri, belajar untuk diri kita saja,
kita tak mau pengaruhi orang lain ke arah kebaikan, bila Allah timpakan bala, yang dua semayang pun tenggelam, yang dua sujud pun kena. Yang pakai tudung tak pakai tudung pun kena. Yang tutup semua, yang buka semua pun minta maaf, kena. Nak bagi mudah pak. Dan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Sebab itu kita semua tak selamat. Kita semua tidak selamat. Sehinggalah kita betulkan diri kita dan kita perbetulkan masyarakat kita. Harapannya selepas itu Allah selamatkan kita insyaAllah. Jadi begitulah kisahnya tentang umat-umat terdahulu. Ketika mereka menjadi mujrimin, mereka hancur. Sebagai contohnya kaum Tubang, satu bangsa Arab yang gagah di bahagian selatan Kepulauan Arab sebelum ini, yang kehebatan mereka kata Hamka lebih kurang 100 kali ganda daripada Quraisy, tapi mereka berdosa dan akhirnya walaupun mereka gagah berbanding Quraisy, mereka tetap hancur. Kita mengkaji mereka untuk tidak mencontohi mereka. Tak salah kita pelajari golongan sesat dengan syarat kita kenali kesesatan mereka untuk tidak mencontohi mereka. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan pada petang yang pertama ini, dengan harapan pertamanya kita menyadari bahawa dunia kita merupakan era yang amat mencabar. Kita berada di akhir zaman dan di era ini kita akan diuji dari masa ke semasa. Antara ujian yang pasti menimpa kita, saya sebutkan berpandukan surah Al-Baqarah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kamu pasti akan diuji, kamu garanti akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kematian orang-orang yang terdekat dan kehilangan harta benda. Tetapi ada berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi bersabarlah kita dengan semua ujian. Bersusah-susahlah sedikit untuk bersenang-senang kemudian. Jangan sampai bersenang-senang sedikit, bersusah-susah kemudian kekal abadi pula susah-susah itu. Jangan tersilap perkiraan. Tapi harapan kita ialah kita mendapat hasanah di dunia dan insya Allah hasanah di akhirat. Kekuatannya ialah sabar. Dan yang keduanya ialah kita menggantikan Bani Israel sebagai bangsa pilihan di sisi Allah. Sebelum kita, bangsa Yahudi ataupun secara umumnya Bani Israel merupakan umat pilihan. Kita menggantikan mereka. Tapi jangan lupa, ianya bersyarat. Bila Allah mengatakan kita sebaik-baik umat dikeluarkan Allah bagi manusia berdasarkan ayat 110 surah Ali Imran, Allah meletakkan tiga syarat. Syarat yang pertama, kamu mengajak kepada makruf. Syarat yang kedua, kamu mencegah kemungkaran. Syarat ketiga, kamu beriman kepada Allah. Maksudnya, kita kena menyeberangan. Justru, di samping kita bersabar dengan ujian, pada ketika yang sama, kita persiapkan diri dan perbetulkan diri pada ketika yang sama, kita memainkan peranan kita. Peranan itu berkaitan dengan agenda yang besar yang bernama mengajak pada makruf, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu kita lakukan, semoga kita bukan golongan mujrimin. Dan bila kita bukan golongan mujrimin, kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah hanya menghancurkan golongan mujrimin dan golongan yang redha dengan golongan mujrimin. Itulah rumusan yang semoga dapat menambahkan lagi kekuatan pada kita bersama insyaAllah. Allahu'alam bissalam.
apa-apa yang baik daripada Allah yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.